Kembali lagi di rumah Buya. Oke, ini udah ada Amel. Oke, kita tanya kesediaannya, boleh kamu emang kenapa kamu jadi nangis tiba-tiba, Ica? Kenapa kamu nangis? Kenapa? Kamu nangis kenapa? Saya pengen tahu. Enggak apa-apa, Ica. Mau sampai kapan sih, Ca? Lu bisa diwara terus kayak gini? Sampai kapan? Lu jangan, lu apa? Tolong deh, Ca. Lu jangan nutupin semua kebohongan lu di depan semua orang, termasuk di depan Mas Uya, dengan muka polos lu. Maksudnya apa, Mel? Aku cukup kesiksa Mas Uya kayak gini. Apa maksudnya? Gue tahu lu temen gue. Gue tahu lu yang ngebantuin gue di saat gue susah. Geser sini, kamu bisa munduran. Oke. Okay. Tapi bukan berarti caranya kayak gini. Sampai kapan lu nutupin ini semua? Oke, okay, apa? Kenapa tapi mainan gue Koko? Gue nganggep Koko tuh anak gue sendiri. Gak bisa, Cak. Maksudnya? Maksudnya? Gak bisa. Saya gimana? Dari dia umur 3 tahun, dari lu tinggalin dia itu, gue udah nganggep dia anak gue. Tuh, Koko anak siapa jadi? Cak, gak bisa. Gue yang lebih berhak. Gue yang lebih berhak atas Koko. Lu siapa? Lu gak ada hak apa-apa. Oh, Koko ini siapa? Siapa? Anaknya siapa? Gak apa-apa, Cak. Oke, lo ibunya. Waduh. Di mana pada saat dia sakit? Di mana pada saat dia butuh darah? Di mana pada saat dia kecelakaan? Dia nyari lo? Lo di mana? Cak, gue tahu. Gue ngelakuin itu semua buat anak gue. Sampai gue rela pergi ke negeri orang buat anak gue. Mana ya. Ada seorang ibu yang rela ngumpulin anaknya sendiri? Oke, Koko. Tapi bukan berarti ya, lo jadi ya, Mbak. Koko itu anak siapa? Ya, coba jelasin dulu. Anak kamu. Anak aku, Mas Uya. Mas, tapi aku udah nganggap dia kayak anak aku sendiri. Aku sayang aku banget sama dia, ya. Mas. Aku punya buktinya kalau Koko itu anak aku. Kasih lihat saya. Oke, jadi kamu yang ngerawat anaknya dia. Dia jadi TKI di luar negeri gitu. Tapi dia hanya 6 bulan pertama, Mas. Ada kabar setelah itu udah gak ada lagi. Oh. Ini dari foto Koko masih bayi. Oke. Oh. Ini ada foto Koko dari waktu bayi, ya. Terus ini foto Koko udah dewasa, ya. Oke. Dan intinya adalah Amel tuh nggak pantas jadi ibu. Lu jangan sembarangan ya ngomong ya. Ya kalau gue yang ngerasain ngandung, gue yang ngerasain ngelahirin, lu bisa sampai bilang gue nggak pantas jadi ibu? Lu yang nggak sayang sama anak gue tau nggak? Kalau lu sayang, lu nggak mungkin jadiin anak gue bahan alat buat dapetin dia. Ngerti? Sayang bener-bener. Kalau lu sayang, ngapain lu ngarang-ngarang cerita ke dia? Kalau ayahnya Koko pilot lah apalah. Ayahnya Koko cuma orang biasa, Mas Uya. Jadi pilot bukan apa. Hah? Maksudnya? Jadi dia kan bilang sama orang-orang kalau ayahnya Koko itu pilot lah apa. Bukan, ayahnya Koko cuma orang biasa. Gue yang ada. Jadi maksudnya Sarah Ica mau ngakuin anaknya Koko itu maksudnya apa? Karena dia pengen ngedapetin ini laki-laki ini. Mas pacar ini. Oh, dengan bilang minta belas kasihan. Belas kasihan dia itu punya anak Koko dan Koko dekat sama Fajar gitu. Iya. Jadi biar si dia. Enggak, Mas. Dan kenapa dia ngotot mau nikah sama Fajar tuh kenapa? Ya karena Fajar pilot kan. Fajar pilot. Oh, dia mau manfaatin Fajar gitu. Iya, dan ayahnya Ica itu kepingin banget dapetin menantu pilot. Makanya dia memakai anak kamu untuk seolah-olah jadi kedekatan Koko dengan Fajar seolah-olah anak dia gitu. Gila kamu ya. Lama dulu dari dulu. Bohong lu. Mas, aku beneran sayang sama kamu, Mas. Ya, Sarah ini udah keluar semuanya. Mas, busuknya kamu. Enggak ada. Enggak ada. Diam. Aku baru tahu kamu kayak gini. Enggak ada. Kamu jahat banget. Dari dulu sampai sekarang enggak pernah berubah. Ngeduain. Kalau aku lagi kerja terbang. Aduh, dia. Aku ngeduain kamu apa? Aku bilang tadi, tunjukin tadi. Diam. Udah tahu semuanya. Oke. Intinya, inilah fungsinya rumah Uya. Kita mentransparansikan, menjelaskan. Diam. Apa ya, membuat semua jadi terang benderang. Ini gimana nih Umi kok kayak gini, Mi? Kalau saya ngelihat dari ketulusan yang Ica ngerawat Koko nganggep anak sendiri, itu merupakan sikap yang benar. Kamu kemana?
Aku mau mau keluar sebentar. Mau keluar sebentar. Mana dia tuh? Mau kemana? Ntar dulu nunggu. Oke, tenang. Nih jadi curiga. Oke, duduk dulu. Gimana, Mi? Kalau ngelihat Neng Ica nyayangin Koko kayak anaknya sendiri, itu menurut saya perlu diangkatin jempol. Yeah. Kenapa? Karena Koko bukan anak dia, tapi dia sayang banget. Cuma caranya Neng Ica, saya kurang setuju. Kalau ibaratnya sampai misain Koko sama emak aslinya. Lagi pula tadi itu apa, bikin-bikin hamil itu loh, saya yang gak habis pikir itu. Biar dia ada belas, ya dia ini belas kasihan Fajar, biar Fajarnya. Iya, biar Fajarnya demen kan kalau iya, iya. Biar Fajar demen sama itu. Mau nikahin dia. Mau nikahin, Lah cuma cara saya juga Fajar, lu kalau misalnya emang kagak demen sama Ica, juga gak bisa dong bos dengan cara langsung. Bocah ngomong. Iya, ya udahlah mas, udah biarin aja deh. Ya udah dong, selesai. Umi lagi ngomong. Tahu. Masa Allah. Hah? Udah mau terbang aja. Apa? Tan. Mau kemana? Sini. Gue jadi curiga nih. Oke. Masuk lagi. Aja main pergi. Masuk. Selesai. Kasian nih. Ada yang mengirimkan foto ke kita. Kamu lihat dulu ini. Kita bisa putar fotonya. Kamu duduk. Oke, kita kasih lihat fotonya. Oke. Fotonya mana? Oke, kamu jangan kemana-mana, saya jadi curiga nih. Dengan kamu tidak pergi. Kamu emang bawa Lia pergi karena emang Lia suka sama Fajar karena apa? Oke. Oke. Mas bawa sesuatu katanya. Gue bawa sesuatu buat buktiin tuh cowok. Iya. Cowok itu gak pantas buat Lia. Oke, apa? Kamu siapa tapi? Gua sahabatnya Lia. Oke, namanya? Oke. Jangan kebelakangin kamera. Oke. Nama gue Indra. Oke. Apa? Ada bukti apa? Gue udah buktiin buat tuh cowok. Buat tuh cowok itu tuh gak beres. Dia tuh emang sering mainin cewek. Gak boleh nunjuk-nunjuk. Udah diam. Ya. Maunya apa? Lu diam. Maunya apa? Oke, tenang. Ntar sendal gue lepas lagi. Dimas. Gue punya bukti kalau dia tuh emang sering mainin perasaan cewek. Wah, bener tuh. Oke. Kita liatin. Kenapa? Ini cewek-cewek banyak ini. Aduh, ngapain di sini? Maksudnya apa nih? Iya, terus kenapa? Itu foto rame-rame sama teman sekarang. Oke, ada bukti apa lagi, Mas? Gue ngomong sini. Tuh, lihat tuh. Aduh, cewek-cewek semua tenang. Iya. Tenang. Gue enggak kayak gini, gue pengen bongkar siapa sih yang tahu gue. Oke. Oh, dia udah berikan video ke kita. Itu cowok penipu. Oke, coba putar videonya. Duduk. Oke, kamu udah memberikan video ke kita? Oke. Coba. Video bisa kita putar? Duduk. Oke. Kita lihat lagi videonya sekali lagi. Ganti plat nomor. Maksudnya apa tuh, Indra? Ini tuh semua biar jelas, Mas. Apa? Dia cuma pura-pura kaya. Itu emang udah biasa main perasaan cewek kayak gitu. Dia pilot bukan? Ah, bisa dilihat kan tadi plat nomornya dia ganti. Oke, coba. Ngaku. Lo ikut gue, duduk di sana. Nyalakan lilinnya. Cepat. Oke. Oke. Cus. Oke. Korek. Lo itu tadi ngapain tuh pasang plat nomor kalau butanya? Itu biar kebuka semua. Mobil lo bukan? Mobil saya, Mas. Cuman itu mau ganti nomor aja. Mau apa, ganti nomor? Bagaimana? Kok ganti nomor? Mau nyopot nomor gitu? Maksudnya apa nih? Gak apa-apa, Mas. Santai, Mas. Oke. Kalau begitu, santai. Apinya. Relax. Tangan di bawah. Entah kenapa, tanpa alasan jelas, saat apinya membesar di hadapan kamu, saya akan kembalikan kamu, ingatan kamu ke saat kamu mengganti plat nomor tadi. Oke, 3, 2, 1. Oke. Okay.
Tadi ngapain tuh kamu di video tadi? Ya itu mobil bos saya sih mas. Ah, mobil bos kamu? Terus? Wah Neng, Ya, ya buat jalan sama dia. Terus ya jalan-jalan karena takut ketahuan bos dan teman-teman bos, aku ganti. Ganti plat nomornya, takut ketahuan pakai mobil. Oke, mau kemana perginya tuh? Ke atas mas. Ke atas? Ya. Nyari apa tuh? Oke, coba. Atas nih mas. Oke. Oke, dia ingin memperagakan sesuatu. Malu kan. Oke. Ngapain tuh coba? Ya biasanya kerja kayak gini mas. Kerja gitu? Oh iya, bawa tas. Bawa tas. Terus? Bukannya bawa kopi. Oh pilot kayak gitu ya. Oh gue gak tau. Gitu. Lo pilot apa gimana? Ya pilot mas. Tuh oke. Okay. Oh ya terus? Iya. Oke okay, terus. Ya. Topi pilot tuh buat apa tuh? Ya buat pakai aja mas. Oh buat pakai, tapi lo pilot bukan? Bukan, oh bukan. Oke. Okay. Kerja lo sebetulnya, terus abis itu gimana? Iya. Lo kemana pada saat itu? Ke atas. Ke atas? Iya. Ke atas abis-abis ganti plat nomor itu ke atas, terus? Terus saya ganti baju juga. Ganti baju, terus? Baju dulu, ganti baju. Ini celana saya. Celana, oke okay, pakai celana, oke. Oke. Okay. Oh dipakai. Bohong. Oke, okay, udah oke. Okay. Kasian banget sih. Pakai celana abis itu. Terus. Ini ada. Anduk. Anduk. Boleh mas. Oke. Okay. Ngapain gue pengen tau kerjaannya apa sih sebenernya bang? Jangan dibuka semuanya, semuanya tau. Pasang, oke. Okay. Oke. Okay. Ini di tempat kerjaan lo nih ya? Iya, di kerjaan saya, Mas. Oke, okay, oke. Okay. Wah, gue anduk, terus ngapain lo? Ngapain? Ayo. Ini ayo. Kerjaan lo, di kerjaan lo nih ya? Ya kerjaan lo, Mas. Ngapain coba? Maksudnya ngapain? Tata. Ayo. Ayo. Eman. Oke, terus abis itu lo ngapain? Hah? Iya, abis itu saya apain? Itu ngapa? Lo nggak kerjanya apa tuh? Itu mas, Zumba. Oh, lo tuh kerja lo pelatih Zumba? Iya. Kerja lo pelatih Zumba? Oke, kalau begitu lihat ini, lihat jari saya yang ini, lihat jari sini, fokus di sini, dan saat kamu melihat hentakan yang sangat luar biasa di depan kamu, saya akan kembalikan ke hari ini. 3, 2, 1, fokus sini. Kok ngos-ngosan? Wah. Abis ngapain Fajar ngos-ngosan? Abis terbang, Neng. Malu kan lu? Abis terbang. Jadi ternyata kamu. Udah biarin di berita. Oke, kalau begitu ya. Kita akan minta penjelasan dari Fajar. Setelah ini tetap di rumah. Buya. Oh, yeah.